Kabupaten Montong, Desa Dukuh. Mantap. Kurang kompak ah. Ulang. Ulang lagi. Bang, ikut aja Bang. Kabupaten Montong, Desa Dukuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah merupakan kebanggaan saya di Desa Dukuh Kecamatan Ibun sedang kedatangan Pak Haji Anang Susanto dari DPR RI Komisi 5 yang dapil berapa Pak? Izin. Dapil Jabar 2. Dapil Jabar 2. Alhamdulillah kebanggaan kami yang berada di Kampung Duren. Ya, Kampung Duren ya Pak. Kampung Tisdingin. Kampung Tisdingin. Sebelah kanan saya ada Kang Atot. Yanto Erawanto alias Atot. Atot. Nah, Atot dipanggilnya Pak. Tenyambung. Yanto jeng Atot tenyambung. Sebelah kanan ada Pak Daramil, Pak Asep Bandar, walaupun Pak Saibun. Pak mohon izin, Pak Dewan. Ini kan di Kecamatan Ibun ini banyak potensi wisata. Dari Komisi 3, Komisi 5 ini dari DPRI kira-kira kiatnya apa supaya membangun Kecamatan Ibun lebih maju? Mohon izin, Pak. Ini salah satu yang menarik bahwa saya baru banyak tahu juga ya bahwa di kampung sini ada Kampung Duren. Kampung Duren. Di ya. Kampung Duren itu bisa lebih dikembangkan lagi. Ya. Terakhirnya bisa dibikin menjadi kampung pariwisata. Nah, ketika ini berubah jadi kampung pariwisata, makanya bisa diurus, bisa ada sentuhan-sentuhan dari pusat agar ya. Pariwisata itu lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Sehingga jalan-jalannya juga tadi harus diperbaiki. Ada ijo dari Pak Kades, diperbesar lah. Jangan sampai ada produk yang bagus, tapi untuk membawa hasil produk itu keluaran sulit juga dilakukan. Siap. Makanya harus ada jalan tembus yang bagus, yang bisa membawa hasil produksi ini keluar lebih lancar lagi, sehingga bisa bersair di pasarannya nanti. Kembangkanlah untuk menjadi desa wisata. Tuh, Pak Kades, dikembangkan durennya. Jangan duren budak keren melabana ya. Ternyata durennya gede-gede di sini amis-amis. Amis teh. Amis, manis. Manis. Pak Dewan mohon izin. Tadi kan Pak Dewan ke Jembatan Kuning. Tentunya ini merupakan kebanggaan sebagai warga Kabupaten Bandung. Ya kan? Tetapi kalau melihat jalannya memang sangat tajam. Tajam sekali Pak Dewan. Memang tiap bulan itu pasti ada yang kecelakaan. Tentunya kami Muspika Kecamatan Ibun ini telah membuat satu pos terpadu 3 pilar Pak Dewan. Tentunya kami mohon dukungannya dan juga jalan-jalan PJU ini sudah pada mati ya Pak di Desa Ibun sama Desa Laksana. Mohon izin, mohon atensinya Pak Dewan, izin. Nah ini fakta ya. Siap. Bahwa jalan tebus antara sampai ke itu ya ke atas ya. Samarang, Kamojang. Kamojang. Garut. Itu salah satu yang dipentingkan oleh Kabupaten Bandung. Ini salah satu jalan yang memang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Betul. Saya dulu ketua DPRD Kabupaten Bandung. Siap. Sudah banyak mendengar keluhan-keluhan tentang banyaknya kecelakaan yang lewat di Jembatan Ibun.
Saya pikir ini harus di titik beratan harus sangat diperhatikan. Siap. Kecelakaan-kecelakaan itu harus bisa netralisasi sehingga jalan itu merupakan bagian yang tidak lagi banyak celaka gitu ya. Nah, secara teknis kita perbaiki lagi harus seperti apa yang diperbaikinya, tapi juga apa penanganan penyiapan kalaupun terjadi kecelakaan harus cepat juga dalam penanganannya. Siap. Makanya saya tadi sangat tertarik sekali ketika ada ide dari rekan-rekan apa Musbika tentang untuk menangani kecelakaan-kecelakaan karena disinyalir kecelakaan itu hampir tidak terjadi hampir tiap hari ya. Ya. Atau paling tidak satu bulan, satu atau dua. Gitu. Nah, ini harus menjadikan pikiran bersama, termasuk mungkin kita ajukan nanti ke Bupati Baru bagaimana penyelesaian yang sangat idealnya sehingga hal yang tidak diinginkan itu bisa sedikit ditekan, diminimalisir lah. Ya. Alhamdulillah, artinya pos terpadu ini idenya sudah cukup lama Pak Dewan dan akhirnya terrealisasi dan memang di situ nanti digunakan oleh TNI, kepolisian, sama Satpol Limas dan juga nantinya ke depan digunakan untuk masyarakat di khususnya di Desa Ibun sekitar Masar itu untuk posyandu, kesehatan juga untuk tim ambulan di situ. Pak Dewan, nah memang di sini kita juga ada dua objek vital nasional. Kenapa juga dibangun juga pos terpadu di situ supaya juga akses ke objek wisata maupun objek vital nasional itu bisa cepat terakomodir di lapangan gitu Pak Dewan. Mohon izin Pak Dewan, apa kesan yang diterima oleh Pak Dewan sendiri tentang kecamatan Ibun? Mohon izin. Ya, kalau lihat dari segi geografinya sebenarnya banyak hal yang mesti dikembangkan. Siap. Tapi tadi itu Pak Kades, bahwa pengembangannya mungkin lebih terjurus kepada pariwisata ya. Pariwisata. Pariwisata itu yang harus ditekan, dikembangkan. Dan kalau memang perhatian pusat sekarang ke desa-desa itu yang sangat di apa yang sangat diperhatikan tuh harus berubah menjadi desa wisata. Desa wisata. Karena dengan desa wisata itu bisa mengembangkan ekonomi setempat. Ah. Ekonomi bisa berkembang, segalanya bisa berkembang sehingga bisa diharapkan bahwa kesejahteraan masyarakat desa itu pada akhirnya bisa disentuh dengan secara lokal gitu. Alhamdulillah. Artinya Desa Ibun merupakan potensi harapan ke depan yaitu menjadi kecamatan wisata yang memang di sini banyak sekali kampung-kampung dan yang menjadi idola di Ibun itu adalah Kawah Kamojang Pak Dewan. Disitulah Kawah Kamojang di situ. Memang luar biasa, hampir seluruh Indonesia sudah pada tahu Kawah Kamojang. Tentunya dengan masyarakat Ibun untuk menjaga kebersihan, menjaga kamtip bayang manusia, insya Allah akan terwujud seperti itu. Hatur nuhun Pak Dewan. Satu lagi tadi. Siap. Wah, salah satu faktor kecelakaan itu mungkin dari segi penerangan kurang ya. Betul. Itu juga salah satu yang harus diajukan. Insya Allah kita akan bantu karena ada programnya di pusat. Siap. Untuk tentang penyu itu. Siap. Tahun ini ya. Tahun ini bisa diajukan, nanti ajukan aja berapa titik dan titiknya di mana. Oh, untuk desa-desa Pak Dewan ya? Ini aja dulu untuk yang sekitar ini dulu, jembatan yang punya kecelakaan. Jembatan kuning. Siap. Karena mudah-mudahan dengan dibantu dari segi penerangan, ya kecelakaan juga bisa sedikit berkurang. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Dewan. Tadi juga saya dengar Pak Dewan juga mau membantu pos terpadu 3 pilar nih. Nah, itu. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Rencananya kita 2 lantai Pak, cuman kita ada cuman satu dulu tuh pos terpadunya, tapi yang satu dulu yang penting efektif digunakan oleh kita dan masyarakat. Hatur nuhun Pak Dewan, Pak Anak. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat, sukses. Mudah-mudahan ibunya sukses. Siap, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadar montong desa dukung mantap. Kurang kompak ah.